Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, kami di Amaz membawakan anda perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman lanjut mengenai peranti Nintendo Switch yang mana bakal dijual pada 3 Mac ini pada harga sekitar RM1,350. Pihak Nintendo juga berkongsi permainan konsol hybrid ini tidak lagi mengenakan sekatan region lock sekaligus membolehkan apa jua permainan dimainkan di mana-mana negara. Minggu ini turut menyaksikan HTC U Ultra dilancarkan dengan saiz skrin 5.7 inci, chip pemprosesan Snapdragon 821 dan mempunyai sokongan skrin kecil tambahan untuk notifikasi. Mereka juga turut melancarkan HTC Uplay dengan kehadiran skrin 5.2 inci bersama sokongan chip MediaTek Helio P10. Kedua-dua peranti ini walau bagaimanapun tidak lagi hadir bicu audio 3.5mm yang kini bergantung sepenuhnya pada sambungan USB-C. Pihak Nokia pula akhirnya telah melancarkan telefon pintar Android mereka untuk tahun 2017 melalui Nokia 6. Telefon pintar ini dengan skrin bersaiz 5.5 inci 720, chip pemprosesan Snapdragon 430, memori 4GB RAM dan ditawarkan di China sahaja buat masa ini pada harga sekitar RM1,100. Beberapa peranti baru turut dilancarkan minggu ini di Malaysia antaranya TP-Link yang hadir dengan telefon Nefox X1 dan X1 Max. Kedua-dua peranti yang dijana dengan chip MediaTek Helio P10 ini ditawarkan bermula RM769 untuk model X1 dan dijual pada harga bermula RM949 untuk model X1 Max. Pihak Lenovo turut menawarkan Moto M dengan chip MediaTek Helio P15 untuk pasaran tempatan pada harga RM1,199. Pihak Samsung pula telah menambah pilihan warna Black Pearl untuk Samsung Galaxy S7H di Malaysia dengan storan 128GB pada harga RM3,399. Selain itu, Sony juga telah membawakan PlayStation 4 Slim berwarna putih di Malaysia bermula 19 Januari ini dengan harga RM1,349 untuk versi 500GB dan RM1,499 untuk versi 1TB. Pihak Yi Teknologi yang terkenal dengan kamera aksi Yi Cam telah memperkenalkan kemas kini kamera aksi ini menerusi Yi 4K Plus. Ia menawarkan kemampuan rakaman 4K pada 60 frame per second, penstabilan image elektronik, sokongan RAW dan sambungan berasaskan USB-C. Pada arena perkhidmatan sosial, Facebook kini telah menambah kebolehan Facebook Live untuk desktop yang boleh digunakan bagi halaman pages terlebih dahulu. Selain itu, pihak WhatsApp telah menambah sokongan mencari GIF pada aplikasi mereka dengan hanya menekan butang emoji untuk memulakan carian ini. Bagi pengguna Telegram, versi desktop bagi perkhidmatan ini akhirnya telah mencapai versi stabil 1.0 dengan penawaran antarmuka material design bersama sokongan tema. Sebelum menutup tiran mingguan Amaz minggu ini, pihak Apple minggu ini telah menyambut ulang tahun iPhone yang ke-10 tahun setelah diperkenalkan pada 9 Januari 2007. Sejak pengenalannya, iPhone juga telah mengubah landscape telefon pintar dengan pengenalan multi-touch, sokongan App Store dan penggunaan yang mesra pengguna. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!